Warzuqna fahma ja'na minal maqbulin kita rahimin kali kita manjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan yang pokok ini dapat sama-sama berkumpul pada malam ini setelah kita solat maghrib cara berjemaah maghrib ke subuh ni memang subuh subuh ni itu masalah kata silik tam Arab kata zallah zallatul lisan zallah kita sana lah ok baik. Jadi dengan sikit masa yang ada, kita nak isi dengan perkara yang kita boleh ambil manfaat insyaAllah ta'ala. Dan sekira ini kali ketiga lah saya ke sini, baru bumi. Tengok muka ustaz ni lagi. Saya tak pastilah sama ada tuan-tuan kosong ke mana ni ataupun ada ustaz yang tak main. Imam WhatsApp suruh main dua hari lepas. Okay, saya mumpul hari ni. Okey baik. Jadi sebelum ini imam dia masuk dalam jadual, tapi dia kata jadual penuh kot. Tapi tak apalah. Kalau ada dalam jadual saya nak baca buku ini. Tapi hari ini sebab mungkin sekali ini saja. Tapi tak apalah. Saya akan baca juga buku ini. Walaupun tidak membaca keseluruhannya, tapi buku ini tuan-tuan buku yang amat baiklah. Tajuk dia Amalan Muslim Sepanjang Hari. Dulu-dulu ada sebagian surau saya ajar buku dalam bahasa Arab. Karangan Syekh Muhammad Abdul Wahab At-Tarifi. Ini ulama Saudi. Tapi dalam bahasa Arab lah. Tapi setelah saya jumpa buku ini, saya tak baca lagi buku itu. Kerana kandungannya sama. Dia merujuk kepada amalan seseorang Muslim dalam satu hari. Yang merujuk kepada amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hari. Nah, itu sebenarnya. Yang kita panggil sebagai fiqh sunnah. Fiqh sunnah. Mana kata dalam satu hari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang baginda lakukan? Dia benda yang ringkas, tidaklah benda yang rumit. Cuma kita nak lihat apakah amalan yang kita boleh lakukan dalam satu hari dan sebenarnya kita telah melakukannya. Cuma kita nak melihat daripada skop-skop yang agak berbeza, mungkin dari sudut amalannya, sikit sebanyak pertambahan dan juga dari sudut pemikiran. Itu sahaja. Sebahagiannya saya kaitkan dengan ilmu tafsir, sebahagiannya saya kaitkan dengan ilmu hadis dan sebahagiannya saya kaitkan dengan ilmu fiqh mazhab Syafi'i dan fiqh mazhab yang lain. Kita menghuraikan itu, jadi kita campurnya itulah. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dalam satu hari kelakuan baginda itu berbeza. Sebab baginda bukan hanya seorang manusia biasa. Dia seorang Rasulullah. Kan? Muallim. Innama lam ub'ats la'ana. Innama bu'itu mu'alliman. Aku tidak diutuskan untuk menjadi seorang pelaknat. Tapi aku diutus untuk menjadi seorang muallim. Muallim ni mana tu guru lah. Tak kala baginda diminta oleh sahabat, beberapa orang sahabat supaya mendoakan Banu Saqif ketika berada di Taif. Nabi hijrah pertama ke Habsyah. Baginda tak pergi, sahabat lah yang pergi. Hijrah kedua juga adalah ke Habsyah. Hijrah ketiga ke Taif. Ke Habsyah berjaya tapi tidak sepenuhnya. Kerana kerajaan Habsyah pada waktu itu dan masyarakatnya agama Kristian. Agak suka untuk dibina Islam di sana lah. Untuk nak menyebarkan agama, yes. Tapi untuk nak mendirikan satu kerajaan, maka tidak mungkin. Maka Nabi pergi ke Taif. Di Taif tidak berjaya langsung. Dia dihalau, dia ditocor, dibaling batu, dia berdarah dan seumpamanya. Apa? Dan yang menjadi kepala dalam menghalau Nabi ialah Banu Saqif. Sahabat katalah, ya Rasulullah udu ala Saqif. Harakatna ni Banu Saqif fa udu Allah alaihim. Wahai Nabi, orang Saqif ni duk entam kita, duk tocor kita, duk halau kita, duk bantai kita, doalah kepada mereka kehancuran. Nabi pun doa juga, tapi doa macam mana? Allahumma hdi Saqifah. Wahai Allah,
kamu berilah hidayah kepada sakit. Doa juga, tapi dah awal begitu. Cuba kalau kita berorang menzalimi kita. Nak baik-baik dia. Mungkin susahlah. Tapi Nabi doa, Allahumma hdi sakifa, wahai Tuhan, berilah hidayah kepada sakif, Banu Sakif. Sebab itu kita lihat di akhir Islam, Banu Sakif dimasuk Islam. Walaupun dia datang tu dengan Nabi Islam letak syarat tertentu sehingga dibantah oleh beberapa orang sahabat, tapi tak apalah. Tapi nak cerita, Nabi doa. Dan Nabi kata, ini lampu ma'as la'anan. Aku bukan diutus untuk menjadi pelaknat orang yang mendoakan kehancuran kepada umatku sebagai seorang yang memberi ilmu mu'adzib. Nabi Rasulullah dia mu'adzib. Dia mengajar para sahabatnya tentang agama. Tapi pada masa yang sama bagi dia juga khalifah, pemerintah, pemimpin. Hakikatnya setiap kita pemimpin. Kan? Pemimpin kepada isteri kita, kepada anak-anak kita, pemimpin kepada, boleh jadi disuruh dia pengerusi AJK, itu juga pemimpin dekat komuniti yang kecil. Pergi besar lagi, boleh jadi dia tu penghulu jaga satu daerah. Pergi lebih besar lagi hingga kepada tahap negara, pemimpin belakang. Atau orang tidak ada, orang tak kahwin pun dia pemimpin juga, tapi kepada diri sendiri. Tapi Nabi ni pemimpin negara. Dia Rasulullah, dia juga pemimpin negara. Maka sudah tentulah kehidupan baginda tidak tetap. Ada kalanya baginda bermukim, duduk di Madinah. Ada kala baginda bermusafir, keluar daripada Madinah di atas urusan-urusan tertentu. Dan ada kalanya baginda berperang. Nampak? Sebesar-besar kerajaan Amerika bila dia memerangi negara-negara Arab, presiden pergi berang? Tak. Dia bagi instruction saja. Dia tak pergi berperang. Ketua mana nak pergi? Dia bagi instruction saja. Dia pass kepada general dia, yang buat kerja general dia. Dan juga Ministry of Kementerian Pertahanan dia lah, Ministry of Defense. Tapi Nabi tidak. Nabi keluar sendiri, berperang sendiri. Dan antara perkara yang diwajibkan kata Nabi dan tidak diwajibkan kata kita ialah Nabi bila dia pakai baju besi untuk berperang, dia wajib berperang. Dia tak boleh buka baju besi dia. Itu khasaisun Nabi dia panggil. Perkara yang dikhususkan kepada Nabi. Dia pakai baju perang, dia mesti pergi perang. Dia tak boleh buka baju itu melainkan setelah dia berperang. Melainkan setelah dia sampai ke medan peperangan. Itu Nabi. Jadi berbeza lah, ada kalanya dia bermusafir, ada kalanya dia di luar Madinah, dan urusan itu berbeza. Cuma buku ini dia menjelaskan secara umum apakah yang dilakukan oleh Nabi dari sudut ibadah-ibadahnya dan muamalah-muamalahnya. Dalam banyak-banyak yang tidak sama itu, sebangku besarnya sama. Nampak? Ibadah Nabi sama, muamalah Nabi itulah yang Nabi dilakukan. Cuma adalah sikit sebanyak beza kerana sebagian perkara tidak sama, kan? Orang zaman dulu boleh jadi dia beli barang, dia guna sistem batu, tukar-tukar barang. Aku ada gandum, kau ada daging, kambing sekilo. Tukar barang mana? Walaupun berbeza dari sudut kehidupan muamalahnya, tapi prinsipnya sama. Jual beli berlaku, tapi sistem itu tidak sama. Di situ saja beza. Ada pun sebagai besar dia, dia tidak berbeza. Jadi dia menjelaskan tentang kehidupan Nabi dalam satu hari secara amnya, secara rutinnya, secara apa yang sama daripada ibadatnya, muamalatnya, daripada terbit, daripada waktu subuh, sebelum subuh itu sehinggalah kepada waktu malam. Mana kata daripada awal-awal pagi sehinggalah kepada Nabi tidur balik. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW yang boleh kita ikuti, yang boleh kita amalkan, yang boleh kita perbaikkan, insyaAllah ta'ala. Jadi saya baca buku ini sebenarnya di beberapa buah masjid dan surah. Walaupun saya juga mengajar ilmu-ilmu yang lain, saya juga mengajar tafsir. Bahkan banyak surah masjid saya ajar tafsir.
Saya juga mengajar hadis dan saya juga mengajar fiqh mazhab Syafi'i. Tapi sebahagian kecil daripadanya saya ajar buku ini dan saya lebih lapang membaca yang berbanding yang lain. Pasal orang lain tu nak ajar tu kena orang kata ngejah-ngejah sikit kan. Ajar ilmu hadis umpamanya. Susah juga tentu ajar awal ilmu hadis ni. Kan? Hadis marfu'nya, hadis mauqufnya, sahihnya, syarat-syaratnya bayar juga. Nak bagi matching tu, istilah-istilah tu. Kan? Tapi hal ni mudah pasal kita santai. Saya lebih suka apa nama selepas ilmu tafsir, ilmu fiqh sunnah ini saya lebih suka lah sebenarnya untuk nak berkongsi di petang-petang awal. Tapi tak apa. Baik. 8:10 lah. Hari ini saya cuma nak baca mukadimah saja. Walaupun selepas ini mungkin saya tidak datang lagi, tak apa. Maybe 2-3 bulan ada free dia panggil saya, tak apa, saya akan meneruskan. Kerana tidak jadi syarat untuk kita baca buku every month. Jadi sekali-sekali saya datang, saya akan bawa buku ini untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan. Baik. Hari ini saya cuma nak baca mukadimah pengarah saja. Itu pun sikit saja. Dan menjadi kita panggil adab bila kita membaca buku ataupun kitab seseorang pengarah, kita membaca mukadimah. Sama ada mukadimah penerbitnya selaku yang menerbitkan buku ini ataupun mukadimah pengarah. Jadi kita kena bacalah selaku adab tu kan. Dan saya baca dulu mukadimah dia dulu, kemudian saya urai sikit ya. Insya-Allah. Baik. Ini mukadimah penerbit kata penerbit kitab ini penerbitnya Pustaka As-Safa. Buku ini sebenarnya jarang didapati di kedai-kedai buku. Kalau kita nak, kita kena order dengan penerbit sebenarnya. Baik. Kata penerbit, mukadimah penerbit dan pengarang tidaklah ada tidak sangat berbeza. Tapi saya akan baca yang ini. Kata penerbit, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'dah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini mukadimah. Tak ramai orang hari ni. Yang last itu saya datang ramai sikit. Tapi kira ramai lah ni. Kalau tiang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tiang kat tengah ada 4. Tepi sana 5, 6. Ada 6 tiang tengah. Tiang kat dinding tak kira lah. 6 tiang orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10. Orang 10, tiang 6. Okey lah tu. Ramai orang daripada tiang. Cuma jangan ramai tiang daripada orang je. Sebab ada orang muslimah lagi. Okey lah tu. Ada sebagian tempat tu tiang lebih ramai daripada orang. Kadang-kadang orang tu dah tak ramai, duduk di belakang-belakang tiang pula tu. Kan? Ustaz nak mengajar pun tak semangat. Dah ada surau tuan-tuan, tak ada orang langsung. Imam tak ada, bila tak ada apa, tak ada. Ustaz sampai, ustaz kena azan. Macam belik ustaz. Tidak belik. Kan? Ustaz sampai, ustaz kena buka lampu. Melilau cari suis, mana suis. Dah tu kita sampai pun waktu tu dah azan. Patut kita sampai tu dah azan lah, tunggu nak sunat saja. Maghrib dah 5-10 minit, tengok gelap lagi surau. Dia cari lampu buka surau. Ini bukan tempat cokian-cokian ni. Di kondominium tuan-tuan. Kondominium. Kan? Kita buka lampu, kita azan pula tu. Dua kali saya kena macam tu. Jadi tidak pelik lah kan. Itu biasa lah. Okay, baik. Jadi pengarang ini tuan-tuan ataupun penerbit ini, dia memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sebahagian besar daripada pengarang-pengarang buku dan juga penerbit-penerbit buku. Saya boleh kata 90% daripada mereka memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Tak terkecuali ulama-ulama kita bila dia mengarang sesebuah kitabnya, tidak terkecuali. Kebiasaannya mereka akan memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tidak semua, ada segelintir daripada mereka tidak memulakan dengan Bismillah. Mereka hanya meneruskan dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada juga lah. Ataupun sebahagiannya dia tidak memulakan dengan Bismillah, tapi dimasukkan oleh pencetak nusakh dia bagi. Sebab itu kita dapati kadang-kadang ada satu buku yang sama, cetakannya berlainan, satu ada Bismillah, satu tak ada Bismillah. Jadi di situ mungkin ditambah oleh para pencetak, tapi tidak jadi masalah. Yang penting para ulama kita bila dia menulis satu buku, dia akan memulakan dengan memuji Allah ataupun menyebut nama Allah, dan itu adalah sekurang-kurang. Memanglah tak jadi syarat kita mula dengan Bismillah, kan? Tuan-tuan tengok khutbah Jumaat, setiap hari Jumaat. Hari ni khutbah Jumaat. Tadi Tok Khatib ada baca Bismillah? Tak ada, dia terus kepada Alhamdulillahil-Qa'id ataupun Alhamdulillahirrabbilalami ataupun Alhamdulillah, bermacam-macam. Dia tak mula dengan Bismillah, kan? Dia mula dengan Alhamdulillah. Yang penting puji Allah, itu dipanggil yang paling minimal. Saya bagi contoh sebagaimana kita dalam sesuatu perkara ada doa-doa tertentu, ada zikir-zikir tertentu. Tuan-tuan nak masuk masjid, ada doa Bismillah, Allahumma ftah li abwaabah rahmati. Surau pun samalah tuan-tuan. Jangan masuk masjid baca masuk surau tak baca. Surau ni sebenarnya dia mengambil hukum masjid. Tuan-tuan buka lah fatwa Dr. ini KL lah. Kalau KL dia merujuk fatwa KL lah, Dr. Zulkifli. Dalam Irsyadu Al-Fatwa ataupun dalam Al-Hawi Fil Fatawa, ada setengah-setengah surau dia beli kitab Irsyadul Fatawa beliau. Saya ingat 5 jilid pun. Cantik buku tu, presentation dia very good, amat baik. Mahal juga lah saya kira, tapi baguslah berada 5 jilid surau. Ada satu surau dia beli buku tu, surau di Selayar, Madrasah Ikhwan. Tapi saya tengok duk almari cantik, tak berusik. Bukan duduk rak biasa, duduk dalam almari paling depan sekali. Macam orang tak bagi orang sentuh. Kita letak kat rak-rak macam tu lah. Tak perlu diasingkan di hadapan imam. Seolah-olah membeza-bezakan. Jadi kita letak macam biasa. Supaya orang boleh baca. Kita beli kitab bukan untuk perhiasan. Kan? Untuk orang baca. Dan kita kena sentiasa suruh orang baca. Dan bila kita masuk surau, bukan semasa kita baca Quran, buku yang ada kita baca tu. Kadang-kadang itu lebih baik berbanding kita baca Quran sebenarnya. Kita gili-gili lah ada kala kita baca Quran. Kita datang hari Jumaat awal, sejam sebelum khutbah Jumaat. Takkan kita nak baca Quran sepanjang masa dah, bosan juga. Baca Quran sikit, ambil buku sikit baca, itu lebih bagus. Keluar masjid pula, keluar surau pula. Jadi surau ni dia macam masjid, hukumnya macam masjid lah sebenarnya. Pasal kita semayang 5 waktu sehari semalam surau ni. Mana-mana tempat jika dia, cuma isu dia dari sudut wakaf saja. Surau tak boleh dipanggil masjid, dari sudut wakaf. Kerana surau ni dibina oleh kadang-kadang oleh pemaju dan dia tidak niat wakaf. Di situ saja letak perbezaan. Kerana syarat masjid mesti wakaf. Diwakafkan oleh tuan punya yang asal. Dia wakaf. Tapi bila surau dibuat oleh pemaju, takut-takut dia tidak niat wakaf dulu. Bahkan tidak ada dia panggil satu akad yang jelas antara kita yang berada di sini dengan pemaju itu, tidak ada. Jadi di situ letaknya sikit masalah. Berbeza dengan masjid, situ saja beza. Adapun yang lain tidak ada beza. Hukum masjid ni dia mesti sembahyang 5 waktu walaupun tidak ada Jumaat, tak apa, dia tetap dianggap sebagai masjid. Jadi masalah tentang wakaf tu jelah, hak lain tidak ada masalah. Jadi tidak ada larangan untuk kita duduk dalam masjid ni nak buat sembahyang tahiyatul masjid, boleh. Ataupun nak niat i'tikaf boleh. Hatta perempuan-perempuan yang haid juga kalau boleh jangan masuk ke surau-surau yang ada sembahyang 5 waktu kalau boleh. Kecuali kalau surau tu tak ada sembahyang 5 waktu. Surau-surau di pejabat, surau-surau di R&R yang tak ada imam tetap, yang tak ada azan, itu tak apa. Adapun surau-surau yang ada azan secara tetap, rotib dia panggil. Ada imam secara rotib, ada sembahyang 5 waktu secara rotib. Itu dia mengambil hukum masjid sebenarnya. Cuma tawakaf tu jadi isu sikit.
Kalau boleh kita elak, dia sudah boleh. Apa? Keluar daripada surau atau masjid, kita baca apa dia? Allahumma ini as'aluka min fadlik, ataupun bismillah Allahumma ini as'aluka min fadlik. Jadi ada doa-doa tertentu, zikir-zikir tertentu. Tapi kalau kita tidak tahu, boleh jadi ada setengah-setengah tempat tu ada doa, tapi kita tidak tahu. Maka cukup sekadar kita berkata subhanallah, ataupun alhamdulillah, ataupun Allahu akbar. Ada sebut nama Allah, kira okey. Hasalalahu ba'du sunnah, terhasillah kepadanya sebahagian daripada sunnah, mana dapat pahala. Kerana biar setiap gerak-geri kita, dia tidak lekang daripada zikir. Kaedah asal dalam hal ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud. Daripada Abi Hurairah, Nabi kata, man jalasa majlisan, man taja'a majja'an, lam yaskurismallahi alaihi, kana lahu tiratan yaumal qiyam, kanat lahu tirat, kana alaihi tiratan yaumal qiyam. Nabi kata siapa yang baring, dia tidak sebut nama Allah, tak ada langsung tasbih, tak ada langsung takbir, tak ada apa-apa zikir, tak ada apa-apa dah, dia baring tapi tak sebut nama Allah, Nabi kata esok-esok akan menjadi tiratan alaih, kekecewaan bagi. Esok-esok bila Allah Ta'ala tunjuk gerak-geri kita, tindak tanduk kita, banyak hak sia-sia kerana tak ada menyebut nama Allah, maka dia akan menjadi kekecewaan. Rugilah. Bukan rugi sikit, tiratan, mana hasrah. Rugi sungguh-sungguh. Bila Allah Ta'ala tunjuk kat kita, oh, setiap saat hak kita buat ni kosong, semata-mata benda yang tidak ada apa-apa. Mungkin jadi, bukan kata benda sia-sia, benda dunia ada yang baik juga, tapi tak disebut nama Allah, maka rugi. Wa man jalasa majlisan lam yaskurismallahi alaihi kanat alaihi tiratan yaumal qiyamah. Sama juga bila dia duduk di satu majlis, tak ada sebut nama Allah, tak ada apa, maka dia akan menjadi satu kerugian. Wa man masya mamshan lam yaskurismallahi alaihi. Kita nak masuk kereta, tak reti ustaz nak baca doa naik kenderaan, tak apa, subhanallah, sekurang-kurang. Siapa yang berjalan, Nabi kata dengan suatu perjalanan dia tidak menyebut nama Allah, dia akan rugi yang besar. Tapi sebaik-baiknya bacalah doa naik kenderaan, alhamdulillah jazi ahyana wa'adama amatana wa ilaihi nusyur. Tapi in case kita tak tahu sesuatu doa, maka kita hanya menyebut nama Allah, subhanallah, maka sudah, kita tidak termasuk dalam hadis itu. Mana okeylah kita dapat pahala, kita diberkati sepanjang masa. Dan itu yang kita nak sebenarnya. Jadi tak apa, tak ada syarat kita mula dengan bismillah. Tapi dalam buku ini, dan sekian majoriti buku-buku para ulama dan kitab-kitab mereka, dia memulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam buku ni, dalam kitab ni pun sama, dia memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa beza kitab dengan buku? Bahasa Arab ni, kita kalau orang Melayu, kitab ni lebih merujuk kepada buku-buku agama, terutama tulisan ulama-ulama silam. Itulah makna kitab, kan? Buku-buku hak merujuk kepada kitab-kitab agama lah. Kita tak panggil buku tafsir, kebiasaannya kita panggil kitab tafsir, kitab hadis, kitab fiqh, kan? Buku pula, buku merujuk kepada ilmu-ilmu yang lain selain daripada buku-buku agama lah. Kita tak panggil kitab sains, kita panggil buku sains, buku matematik, buku geografi, buku sejarah. Itu kita lah dari sudut orang Melayu dan bahasa Melayu. Ataupun juga buku-buku agama tapi tulisan orang yang terkini. Kalau Ustaz Hasan tulis buku, tuan-tuan tak panggil kitab ni sekian-sekian, tuan-tuan kata ni buku Ustaz Hasan, itu beza. Tapi sebenarnya kitab adalah buku, buku adalah kitab. Kitab ni hanya perkataan Arab saja yang bermakna buku. Sebab orang Arab, semua kitab dia panggil kitab. Kitab hadis, kitab tafsir, kitab fiqh, memang dia panggil kitab lah. Kitabul hadis, kitabul fiqh, kitabul at-tafsir. Tapi kitab-kitab yang lain dia panggil kitab juga. Kitab perubatan umpamanya, kitab butib.
medicine book, medical book, buku matematik dia bagi kitab juga, Kitabul Hasub, Kitabul Hisab, buku sains, Kitabul Ulum, ada kitab juga. Jadi kitab ni sebenarnya buku, buku sebenarnya kitab, cuma penggunaan orang Melayu saja membeza-bezakan. Nampak? Baik, dia mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebut semua ulama kita dia memulakan dengan Bismillah. Pasal apa dia memulakan dengan Bismillah? Kerana sebenarnya dia nak mengambil berkat, walaupun tidak ada syarat, walaupun tidak ada hadis Nabi kata membacalah Bismillah tak kala kamu nak menulis kitab, tak ada. Tapi dia kerana mereka nak mengambil berkat sebenarnya daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kerana kalimah ni sebenarnya kalimah yang amat agung. Kalimah ni adalah kalimah yang amat besar makna. Dan kalimah ni kedudukan dia di sisi syariah adalah amat tertinggi sekali. Pertama kerana apa tuan-tuan? Kerana dia ayat Quran. Ayat Quran ni mestilah ayat yang terbaik. Kalam yang paling agung, kalam yang paling besar. Kan? Pasal dia ayat Quran. Mana bukti dia ayat Quran? Allah berlambung. Kita boleh tengok Bismillah pada kepala-kepala surah. Ambil dari surah Al-Fatihah sampai kepada surah An-Nas. Al-Fatihah ada Bismillah. Tuan kata ada Ustaz. Al-Baqarah ada Bismillah. Ada Ustaz. Al-Imran ada Bismillah. Ada Ustaz. Sampai kepada surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. The last. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak ada je satu surah saja. Dia panggil surah Bara'ah. Tak ada Bismillah. Dan ulama kita tidak benar kita membaca Bismillah pada permulaan surah itu. Antaranya ialah kerana surah itu bila dia diturunkan, dia tidak diturunkan dengan Bismillah. Kerana surah itu berkait dengan peperangan. Bismillahirrahmanirrahim merujuk kepada rahmat Allah. Adapun surah Bara'ah dia berbicara tentang peperangan, maka tidak layak membaca Bismillah, maka tidak perlu. Walaupun ulama tidak mengharamkannya sekiranya, tapi sebahagiannya memakruhkan, jadi tidak perlu kita baca Bismillah pada surah itu. Hatta dalam mushaf pun tak ada Bismillah. Kita tengok Bara'ah dia tak ada Bismillah. Dia terus kepada surah. Jadi kita ikut apa yang telah ditulis pada pada mushaf. Jadi ada Bismillah tak ke? Cuma hak bezanya pendirian ulama, adakah Bismillah di kepala surah itu adalah sebahagian daripada surah itu? Itu ada berlaku sikit perselisihan. Sebagian ulama dia kata Bismillah ni adalah ayat daripada setiap surah. Ambil daripada Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Itu pandangan sebagian ulama yang terdahulu yang dipelopori oleh Al-Imam Ibn Al-Mubarak. Dia ni ulama tadi. Dan juga yang selepas daripada. Dia kata setiap surah tu Bismillah tu ayat. Maka bila kita baca surah Quran, mana-mana surah daripada ayat Quran daripada awal, wajib kita membaca Bismillah. Kalau kita tak baca Bismillah, kita sudah miss satu ayat daripada surah itu dan berdosa. Nah, itu satu pendekatan daripada mereka. Sebagian kata lagi Bismillah bukan daripada mana-mana surah. Tidak Al-Fatihah dan tidak juga selainnya sampai An-Nas. Ini terbalik pula. Pak tadi kata Bismillah daripada semua surah. Pak ni pula kata Bismillah bukan daripada surah. Tidak Al-Fatihah dan tidak yang lain. Pak tu pula. Pak trading tu bercanggah. Adalah hujahnya tu yang saya tak boleh nak kupas pada tuan-tuan. Saya ingat satu-satu tapi pasal tidak perlu kita membahaskan. Kita ambil pendapat saja. Siapa yang pelopor pendapat ini? Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Al-Imam Malik kata Bismillah bukan daripada mana-mana surah. Sebab itulah mazhab Maliki, mereka tidak membaca Bismillah ketika solat. Dia tak baca. Nampak? Siapa Al-Imam Malik? Dia guru kepada Al-Imam Syafi'i. Guru terawal beliau selepas Al-Imam Muslim Az-Zanji. Imam Syafi'i ini adalah guru orang lain, tapi dia belajar dengan Al-Imam Malik selepas daripada guru-guru yang dia yang lain, terutama Al-Imam Muslim Az-Zanji juga guru beliau.
Nah, jadi dia belajar Imam Malik. Jadi Imam Malik ni guru Imam Syafi'i. Dia kata bukan. Dan yang ketiga, ulama yang kata bismillah adalah ayat daripada Al-Fatihah tapi tidak daripada surah-surah yang lain. Al-Fatihah Al-Fatihah sahaja bismillah adalah sebahagian daripada surah. Adapun surah-surah yang lain tidak. Jadi kalau tuan-tuan nak baca Al-Fatihah, tuan-tuan wajib membaca bismillah. Kalau tuan-tuan tak baca berdosa. Kalau dalam solat tuan-tuan tak baca bismillah, tidak sah solat. Kalau di luar solat tuan-tuan tidaklah tidak sah solat di luar solat, tapi berdosa lah pasal kita sudah miss satu ayat daripada Al-Fatihah. Tapi ada pun surah-surah yang lain, dia bukan daripada surah. Tak baca tak apa, tapi digalakkan baca. Siapa yang mempelopori penangan ini? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i kata Fatihah saja wajib membacanya dalam solat, di luar solat, ada pun selain daripada Al-Fatihah tidak wajib membaca. Sebab itu kalau dia datang seorang imam, dia baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, sampai habis. Tiba-tiba dia nak baca ayat lazim, kita panggil ayat lazim. Surah selepas Al-Fatihah wadduha, dia tak baca bismillah. Wadduha walaili idza saja, tak baca bismillah imam. Tak apa, Imam Syafi'i tidak mewajib lah, tapi dia kata uhibbu, aku suka kalau dibaca bismillah pada setiap kepala-kepala surah selain daripada Al-Fatihah. Tapi kalau imam tu tak baca bismillah pun boleh jadi di mazhab yang lain dia ada salah. Jangan lepas main qada pula. Kita jumpa imam daripada mana-mana negara umpamanya. Kan? Syekh Quraisy Rajih kau mari. Dia baca Fatihah tak baca bismillah. Oh, imam ke mana pula? Apa tak ada salah, dia ada orang Melayu tak panggil mana-mana ustaz, bismillah tak baca. Masa mana pula ustaz ni? Kan? Pendirian dia, ilmu dia, dia tidak baca, maka tak apalah dia dengan ilmunya. Pendirian kita dengan ilmu dan pendirian kita. Kenapa? Dan tak perlu qada lah. Saya kalau nak qada tuan-tuan, tiap hari Jumaat saya kena qada tau. Sebab saya every week saya sembahyang di masjid Bukit Rahman Putra. Imam dia tak baca bismillah. Tapi imam dia India lah. Daripada India. Tapi kalau dia bukan daripada India, dia mamak muslim daripada Malaysia pun, tapi pergi belajar di India, balik buat mari mazhab Hanafi, dia tak baca bismillah. Tapi tidak mengapa. Kalau saya nak qada semayang, setiap minggu saya kena qada semayang. Sebab saya semayang Jumaat memang disuruh itu. Kalau dulu saya mengajar